Elkan Bagot ancam semua lawan timnas Indonesia. Kalian harus takut. Elkan Bagot tampil ketika menghadapi Laos pada laga kedua grup B Piala AFF 2020 pada Minggu 12 Desember 2021. Jelang laga, Bagot bahkan sudah mengirim ancaman kepada semua calon lawan Indonesia. Sejak kembali ke skuad Garuda, Bagot memang begitu percaya diri. Ia mengaku sudah beradaptasi dengan cuaca panas di Singapura, serta mengembalikan kondisi fisiknya. Cuaca di sini sangat panas, berbanding terbalik dengan di Inggris. Tapi perlahan aku bisa beradaptasi, semua berjalan lancar. Kualitas latihan bagus, senang bisa kembali merasakan bola lagi dan mengembalikan kebugaran, ujar Elkan Bagot. Pemain berdarah Inggris Indonesia itu tak tampil pada laga perdana grup B melawan Kamboja. Ketika itu, pelatih Sintayong memasang duet Ryuji Utomo dan Alvenda Dewangga di lini belakang, serta Victor Ibonevo sebagai pengganti. Mendapat garansi dari pelatih untuk bermain, kepercayaan diri Bagot pun langsung meninggi. Dia bertekad membawa timnas Indonesia memenangi 3 laga sisa di grup B hingga mempersembahkan gelar juara. Elkan Bagot bahkan berani mengancam semua calon lawan Indonesia. Menurutnya setiap tim lawan harusnya takut dengan kualitas skuad Garuda. Kami jelas akan memenangi 2 laga sisa, targetnya adalah memenangi 4 pertandingan sekaligus mengirim pesan kepada tim-tim lain. Lihat, kalian harus takut kepada kami. Target aku pribadi tentu menjadi juara, sebut bek asal klub Ipswich Town tersebut.